Video Gisela Anastasia dan Wijin bermesraan di Maldives beredar, netizen ungkit video 19 detik. Gisela Anastasia atau yang lebih akrab disapa Gisel dan Wijaya Syaputra alias Wijin dikabarkan sedang berlibur di Maldives. Kabar tersebut mencuat usai Wijin mengunggah potret serupa dengan Gisel, meski tidak dalam satu frame ke akun Instagramnya. Dugaan Gisel dan Wijin liburan bareng di Maldives terjawab melalui video yang dibagikan akun @lambepedes. Dalam video tersebut, Wijin terlihat menggendong Gisel yang berpose rebahan di atas air laut jernih di Maldives. Unggahan terbaru Gisel di Instagram pribadinya pada hari yang sama pun tak kalah menyita perhatian publik. Pada hari yang sama, Gisel membagikan videonya menyelam di lautan Maldives dan mengaku gagal move on. Kalau kalian lebih pengen ketemu mantan atau mantan, #canonmoveon, tulis Gisel dalam caption unggahannya. Merespon unggahan soal Gisel dan Wijin liburan ke Maldives, banyak yang meresponnya negatif. Skandal video syur 19 detik Gisel hingga sebutan cewek gatel mendominasi postingan akun gosip yang membagikan foto mesranya bareng Wijin. Wijin dengan gatel, Gisel maksudnya, memang lanjut ya, bukan sama R kemarin. Putus, banyak amat dicelup-celupnya ya, jadi apa itu? Sama R gak mungkin gak nyelup-nyelup, sama N aja gak ada hubungan bisa ada 19 detik, kata netizen. Mama G tagar gatel, kata akun netizen lain. Sementara Wijin mengaku belum balikan dengan Gisel dalam wawancara terbarunya dengan Melanie Ricardo. Namun kemungkinan Wijin balikan dengan Gisel cukup besar mengingat kedua keluarga sama-sama telah memberi restu. Kemungkinan balikan juga diperkuat hubungan Gisel dengan Rino Sudarjo yang kandas. Wijin sendiri nyaris belum pernah memperkenalkan pacar pengganti Gisel di hatinya.